Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, saingan Liga Malaysia kita kembali semula selepas berehat panjang hampir lebih kurang sebulan lah aku rasa. So, satu-satunya perlawanan pada hari ini pertembungan di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Penang. Kalau kita imbas kembali game season lepas, JDT bantai Penang dengan jaringan 8-0. Dan untuk game pada kali ini, JDT benam Penang sekali lagi dengan jaringan 5-0. So, untuk game pada kali ini yang menariknya, nampaknya JDT turunkan pemain-pemain import baru. Penang pun ada import baru juga kan. So, tanpa melengahkan masa lagi, aku pun lah lama dah tak buat video reaction. Jomlah kita layan game di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Penang. Let's go. Ini dia pertembungan di antara pasukan JDT bertemu dengan pasukan Penang untuk game minggu yang ke-10. Bawakan kepada anda Liga Super 2024. Perlawanan match week ke-10. Itu dah JDT turunkan pemain-pemain import baru diorang geng. Yang baru sampai untuk transfer window yang kedua. Sama juga dengan pasukan Penang, ada seorang pemain import geng. Jauh ke dalam kotak penalti. Oh. Inside mungkinkah satu percubaan? Awalnya minit kedua ui, tak dan settle down ni Penang ni. Siapa ni? Oscar Ribas geng. Ui, menggelibas betul dia season ni . Baiklah Oscar Ribas. Banyak gol dia Oscar Ribas ni. Season lepas kurang dapat main. Season ni dekat dengan Ikto Bidi Glow selalu dapat main geng. Ui, baik. Terkelu terdiam. Seumpama mata dihijab pemain-pemain Penang tadi. Baik dadaan Oscar Ribas. Oh. Dari segi terlepas Sing Izhan juga asakkan serangan tetapi Dylan. Oh, Penang datang. Penang datang geng. Dylan, Okey. Buat pertama kali Penang datang, kau boleh tengok minit yang ke-20. So JDT memang totally menang ball position lah. Memang game sebelah padang lah cerita dia kan. Di awal-awal minit permainan lagi. So ini dia counter attack yang berhasil Penang lakukan dan dapat melepaskan satu rembatan tepat. Terbang jugalah Shihan Sebab tadi aku ada live. Aku ada buat watch along. Ada ramai yang cakap, bang, Shihan mana Shihan? Aku kata Shihan main lah. Tapi tak nampak pun Shihan. Wajar tu budak ni. Oleh Ahmad Shihan sementara. Ini dah import baru daripada pasukan Penang geng. Memang mantap. Dalam kedudukannya agak terbuka. Bekas pemain Central Coast Mariners yang membawa pasukan CCM juara AFC Cup season lepas geng. Baik. Untuk mematikan momentum serangan. Dilan Oh tu dia Penang datang lagi. Penang datang lagi Mat. Untuk mencetakkan jaringan. Ahmad Syihan. Penang dah semakin panas lepas minit ke-20 tu. Menjaga pintu gawangnya, kesilapan kuisan daripada Rodrigo Diaz tadi. Lepas tu tak ada dah. Baik, tolakan ini ke hadapan Jo. Obrigon. Nampaknya. Tendangan daripada George. Obrigon ni kalau game unofficial dia dah menjaringkan 3 gol geng. Friendly match itu hari dengan Port FC 2 biji dengan lawan Singapore 1 biji. Obrigon sebentar tadi. Ini game official yang pertama dalam saingan Liga Malaysia, Liga Super Malaysia. Satu hantaran kemas. Itu dia Lombardo pemain yang berjersey nombor 7. Enzo Lombardo. Kaki kanan George Obrigon. Jadi diturunkan Lombardo. Sebentar tadi jika tidak silap saya. Obrigon. Dan cubaan mungkin acahan dari peluang Ike Andrebrena dengan Edi Israfilov. Oh. Ui, baik. Ui. Ui. George Obrigon. George Obrigon geng. Membuka akaun jaringan di dalam saingan Liga Malaysia. Ui, tak tunggu lama, Mat. Tak tunggu lama. Tak tunggu Super. Lama. Debut pertama dalam saingan Liga Malaysia geng. Untuk George Obrigon. Itu dia assist daripada Arif Aiman. Mantap. Jaringan pertama peribadinya di dalam saingan Liga Super pada musim ini. Baik. Arif punya tekanan baik lah. Penyokong-penyokong Johor Darul Takzim. Kita lihat bagaimana. Walaupun pemain-pemain Penang cukup ramai dekat dalam kotak tu geng. Tetapi JDT berjaya juga melakukan hantaran-hantaran
George di apa di sudut yang bola. Kecil. Siapa tu? Tendangan berjaya ditampar tu, oleh rembatan geng Sing Izhan. Ike under Brena kot. Tolakkan ini, adakah penalti? Penalti ni geng. Aku rasa macam tak bersetuju sangat penalti ni diberikan. Macam soft sangat. Apa kata referee kita pada malam ini? Tapi referee memberikan itu adalah sepakan penalti, geng. Rafael Vita yang tu. Dan kita dapat lihat. Entahlah, tak tahu nak cakap macam ni. George Obregon ditolak, dijatuhkan oleh Rafael. Ada Arif Aiman. Pada minit-minit akhir separuh masa pertama ini. Boom. Oh, tinggi. Aduh. Keterbangan bola tersebut ke bulan, Aman. Oh, tidak percaya nampaknya Arif Aiman. Ke bulan, Mat. Larian yang baik. Cuba untuk mencari penjuru top corner di bahagian macam mana kanan. Boleh naik ke atas pula bola tu. Okey, masuk separuh masa kedua. Masa pertama, tetapi kali ini baik. Satu cut back, geng. Obregon! Gol kedua. Menyala, bosku. Ah, dah pula dah tentera laut dah. Skip. Menyala, bosku. Obregon. Dua biji, Mat. Dia bagi, Mat. Tak dinafikan lah. Tak dinafikan. Satu pembelian yang berbaloi lah. First game dah dua gol lah, Mat. Dan meletakkan Johor Darul Ta'zim tiga di hadapan. Itulah Eddie. Rembatan daripada Muni sebenarnya pada asalnya. Bola rebound tadi tu. Satu tarikan, tetapi kali ini tarikan tara beksan referee tidak mengendahkan. Ingatkan tak bagi penalti. Satu tackle yang kemas. Matt Davis. Angkrah, geng. Nampak tak? Ada sedikit late tackle dekat situ, geng. Mungkinkah berlaku pelanggaran bersama dengan Richmond? Daripada sudut ini pula bagaimana? Okey, adakah itu sentuhan pertama? Check VAR, geng. Sentuhan kedua ini. Hasil VAR. Penalti buat kali kedua diberikan. Penalti, Mat. Kaki kanannya Rachmon berpisa. Angkrah. Leg tackle tadi tu. Ada nampak sedikit sentuhan. Bankson! Tu dia, Bankson dah masuk dah, Mat. Separuh masa kedua. Bankson plus Obregon. Apa nama duo kita nak bagi ni? Masa live tadi ada yang cakap jadinya Gorgon. Gorgon eh. Dah dapat dah sentuh sikit tu Sing Izhan. Nazmi Faiz pun main eh. Bola rebound. Bola rebound lah. Bola-bola macam tu memang payah. Bola lantun dulu dekat ni kan. Kat bawah. Untuk pemain yang baru saja dimasukkan, Syahmi Safari. Dalam kedudukan terbuka. Dan ketika ini nampaknya momentum diperlahankan. Syahmi Safari cuba untuk mendapatkan bola. Smackdown. Masih lagi permainan diteruskan kah? Yup, permainan diteruskan kerana tiada whistle ditiup oleh pengadil. Penalti. Dari itu di akhirnya. Ref check balik. VR. Ada tiupan whistle dan Syahmi Safari nampaknya. Sekejap, geng. Aku dikabarkan yang Syahmi Safari patah lutut . Cuba kau confirmkan balik. Sebab Safari tadi ramai yang cakap mengalami kecederaan di kaki. Macam landing tak berapa nak baik, Ahmad. Mulanya dengan shoulder barge, ada tarik menarik. Adik raup. Tepak kaki, tuan-tuan dan puan-puan. Kaki-kaki, tengok kaki dia. Terpelit nampaknya kaki Syahmi Safari. Terpelit out kaki dia, Ahmad. Penalty. VAR. Penalti diberikan. Dia nampak tarik dekat sini tau. Tarik dekat leher tu. Dia macam smackdown sikit lah. Aksi smackdown sikit. Tapi jatuhan kaki Syahmi Safari tadi. Ini bah, betul. Arif Aiman. Masuk juga . Tapi dia still ada confident nak ambil penalti lagi tu. Akhirnya sebiji juga Arif Aiman, geng. 5-0. Dua gol daripada sepakan penalti. Akaun jaringannya untuk
saingan Liga Super pada musim ini. Mungkin ini permulaan Arif Aiman untuk lebih menjaringkan gol selepas ni kan. Tadi hanya 3 minit lebih. Oh, tidak. Itu dah. Masa tambahan diberikan oleh pengadil perlawanan. Tamat perlawanan. JDT 5 Penang 0. Push, lain macam eh. George Obregon betul-betul menyala bosku. 2 biji mat dia bagi untuk game pembukaan eh di dalam saingan Liga Super Malaysia. Macam aku cakap tadi, game friendly match pun dia dah bagi 3 biji masa jumpa Port FC dengan squad Singapura. So, bermakna dekat sini aku tak boleh menyangkalkan lagi kebolehan dia dan ketajaman dia di depan pintu gawang gol. So, pasukan Penang import dia orang tu pun padu juga amat. Yang daripada Australia, Delan nama dia, bekas pemain daripada Central Coast Mariners. Cuma dia tak dapat support yang cukup daripada teammate je. Aku rasa dia terpaling fashion dalam perlawanan tadi. Memang mantap ah. So geng, next game JDT akan terbang ke China untuk memulakan perlawanan game pembukaan ACL Elite. Good luck untuk pasukan JDT dan mungkin pasukan Penang boleh buat yang terbaik untuk game selepas ini di dalam saingan Liga Super Malaysia. So guys, untuk video pada kali ini aku rasa cukup sampai di sini saja. Kalau kata korang suka dengan video ni, korang like, share and subscribe channel Bola Ale. Jumpa lagi. Assalamualaikum.